Miri Sarawak. Jocelyn Chambai anak bangga, salah seorang bekas tentera Sarawak Rangers yang pernah menabur bakti kepada negara. Siapa sangka, daripada seorang guru sandaran, anak jati berasal dari Saratok ini bergelar Ranger Sarawak yang amat disegani. The second year, being transferred because the temporary teacher. Lepasnya baru pergi Nangah Gerenjang. Lepas pergi Nangah Gerenjang, baru dengar orang mau ambil jadi askar British. Terus resign lah. Terus pergi Kuching. Mengimbau sejarah, Sarawak dahulunya pernah ditakbir oleh keluarga Brooke selama 3 generasi. Pada zaman itu, terutamanya Raja Putih, iaitu Raja James Brooke, tidak mempunyai unit tentera kerana bergantung kepada pengikut-pengikut para Datuk Melayu dan pemimpin tradisional Iban. Sarawak Rangers merupakan satu pasukan separa tentera yang telah dibentuk oleh Raja Charles Brooke pada Oktober 1862. Sarawak Rangers pernah dibubarkan beberapa kali susulan ekonomi yang teruk pada waktu itu. Sarawak Rangers disband by Port Dickson. Lepas itu dia orang ingat dia mau lagi Trakas, Pulau Penyidik. Nah, itu dia form Sarawak Rangers. Disband Port Dickson sudah habis. Lepas itu British mau lagi kurang tukang mengesan itu. Form warnanya, form Sarawak Rangers. Terus strength, kita punya strength itu hari 100 orang. Tidak banyak. I think 1960. Because that is the time I went over to askar. I still remember 15 May 1960. The test, kalau bercakap dengan orang itu pun memang English. Dia tunjuk pada map. Terus tengok ini, dia cakap. Banyak bukit, banyak payak, banyak apa dipanggil. Lu bawa wireless lagi. Wireless lagi, bateri lagi lu bawa. Eh, dah teruk tu. Tapi tidak peduli lah. Memang mau. Kerana mau ini, dia tahu pergi test sana, pas. Bertugas sebagai wireless operator, Chambai mengakui tugas yang digalas amat mencabar. Selain kekangan komunikasi, seorang ranger perlu sentiasa peka dan bersedia dalam apa jua keadaan. Tapi kita wireless operator, the priority is you must get through. Macam you platoon lain, saya platoon lain. Sepasang wireless, tidak get through. You mesti cari, lu kira direction, north or south, sampai lu buat, sampai lu ke get through. Kadang-kadang lu makan pun tidak masalah. Tidak ada tempat. Kalau jumpa American lagi, banyak susah lagi. Restrict. Berkongsi cerita, sepanjang 16 tahun berkhidmat, Chambai pernah bertempur sebanyak 2 kali. Beliau merupakan ketua pelantun Sarawak Ranger ketika operasi di Tanjung Kunyit pada Mei 1972. Berkekuatan 6 bujang berani, Ranger Sarawak dengan tegar menentang 30 komunis. Pak Yu betul kena tembak. My experience lah. Dia cakap, gagai. Run after it. Mereka tembak, peng. Gagai. Semua Belanda to that place. Aku tidak tahu tu, dah luka ke tidak. Lebih sari, nyukat sari tidak. Baru dengar tidak ya bertimbak. Apabila bertimbak, kami 6 orang, 4 orang. Yang lagi hidup lagi ngelaban. Teruslah minta bantuan. Apabila kita pergi sana, kita tengok satu komunis ke dah mati. Ya. Amati bawa pak pergi camp. Oh dia, aku bahaya ke atas. Head ke dalam hutan tau, head ke atas dalam hutan. Beri arahan lah. Mudahnya baru saya dah datai dia. Dia datai dia. Tadi yang indang cakap, nak sajian siapa nak nyawin.
macam cik follow up tidak. Fikir-fikir, saya cakap kalau itu follow up apa-apa terjadi nanti kita tidak pegawai. Kan kawai apa? Patut dia orang keras lah kan. Okey, pergilah. Tidak lama, tidak sampai setengah jam dengar dia orang bercemak lagi. Bercerita lanjut, kekuatan Sarawak Ranger diperkukuh dengan kehandalan penjejak Iban atau Iban Tereka dalam mengesan musuh durjana. Dalam hutan, dia susah mau lawan dia orang. Paling pasti, cik kita nemu trek. Kita akan nemu. Dia boleh akan nemu berapa mayuah tubuh tidak dalam treknya. Dia lagi kita nemu, kita bedak kaki, bekau kaki ya. Dan dia bawa payaknya mandi dia bedak. Dia bawa bukit, ada boleh bedak kita lah. Jadi dia jalan bawa bukit. Ini pokok tadi, si bisik track mimit, bebas. Si kita nak nemu jalannya. Nak box. Habis box yang nak first kali kita gagak. Nak temu lagi, gagak dua kali. Actually, patut tiga kali. Tiga kali mesti temu. Lepas kita melak erbah, rumput. Yerbah, kini yerbah, belakang kan, pan. Hanya orang kau nipu, pang ke depan, dia kau nipu, orang kena jalai. Dia madah dari tubuh tidak yang mayu. Bagi hidup, bagi kelaban, mestinya. Bagi hidup, bagi kelaban, oh, dia lagi mati, mesti mati dia tu ya. My name is Yusren Chambai, anak bangga. I am 84 years old. I was recruited into the Sarawak Rangers in 1960. My last serving rank is Warrant Officer Class 2. Chambai kini berusia 84 tahun. Perkhidmatan beliau diiktiraf sebagai terpuji dan cemerlang sepanjang bergelar Sarawak Rangers. Agi hidup, agi ngelapan. Kuching, Sarawak. Lieutenant Colonel Besara Muhammad Melintang merupakan salah seorang Malaysia Ranger pada tahun 1976. Malaysia Ranger dahulunya dikenali sebagai Sarawak Ranger. Namun, menjelang pembentukan Malaysia 1963, Sarawak Ranger dibubarkan dan ditukar kepada Corps Regiment Ranger Diraja RRD atau disebut sebagai Malaysia Ranger. Berkongsi cerita, Muhammad Melintang dengan bangga berkata, istimewanya Sarawak Ranger ini, mereka mempunyai kepakaran tersendiri. Dan kepakaran mereka ini memang sudah tentu daripada pengesan. Itu dia tahu kalau dia selalunya dia orang ini dijadikan kita panggil Ricky Scout. Kalau pergi berlawan ataupun beroperasi, mereka ini di hadapan. So mereka ni hadapan oleh kerana kepakaran mereka dalam hutan. Dia tahu, dia tengok kesan kaki musuh, dia boleh baca. Berapa lama musuh lari, dah berjalan daripada situ. Mungkin 2 jam, 3 jam, dia boleh jangkakan di mana musuh itu berada. Selain daripada keberanian yang tiada tolok badingan, Sarawak Ranger juga cukup taat kepada pasukan. Kalau suruh pergi apa pun, kita sanggup pergi. Jadi itulah kekuatan yang ada pada Iban Tereka atau Sarawak Ranger, dan mereka membuktikan mereka berjaya sehinggalah pasukan British, General British mengatakan they are the best soldier in the world. Jadi pada situlah Sarawak Ranger ni nampak nama dan beberapa kejayaan dalam operasi melawan komunis. Kalau kita pernah dengar Awang Rawing,
satu pahlawan negara yang menerima pingat George Cross daripada kerajaan British. Ia salah satu pingat keberanian yang amat tinggi lah. Kini berusia 66 tahun, Lieutenant Colonel Besara Muhammad Melintang kini merupakan Presiden Persatuan Veteran Tentera Korenja. Persatuan yang ditubuhkan pada 15 Ogos 2015 itu bertujuan untuk mengenang jasa-jasa serta sumbangan Sarawak Ranger dan penjejak Iban kepada negara. Tujuan utama adalah untuk meneruskan legasi Iban Tereka dan Sarawak Ranger. Legasi ini banyak. Seperti mana saya beritahu, Ranger ini memang berani. Memang cekal semangat dia. Tak mau kalah. Kita hendak meneruskan legasi itu. Kesetiaan. Ini penting. Kalau tidak diteruskan legasi ini, mungkin generasi muda tidak tahu sejarah dia. Dan sekarang ini, macam mana yang saya bagi tahu tadi, adalah merekodkan kejayaan-kejayaan Korenja. Persatuan juga bertujuan untuk menjaga talian persaudaraan pejuang-pejuang yang pernah berkhidmat dahulu, selain membantu mereka yang dalam keadaan memerlukan. Kita cuba dengan sedaya upaya untuk menjaga kebajikan-kebajikan bekas tentera selepas berpencen, dan kita cubalah membantu. Jadi contohnya, kita kalau ada yang rakan-rakan perjuangan sakit, kita pergi melihat, kita pergi melawat, dan kalau ada yang balu-balu itu memerlukan bantuan, kita pergi membantu juga. Jadi sempena dengan Hari Sarawak 22 Julai ini, saya memohonlah agar generasi muda ni baca sedikit sejarah, tahu sejarah kita, dan kalau kita tak tahu sejarah kita, mungkin kita kurang faham kenapa negara kita aman sekarang ini. Saya Lieutenant Colonel Besara Muhammad Melintang bin Abdullah, Presiden Persatuan Veteran Tentera Korenja, ingin mengucapkan selamat Hari Sarawak kepada semua rakyat Sarawak. Agi hidup, agi ngelaban.